Pemirsa, pemerintah Kota Banjarmasin sejak tahun 2019 lalu sudah mewacanakan membangun mal pelayanan publik di Mitra Plaza Jalan Pangeran Antasari, Banjarmasin Tengah. Untuk memastikan tempat tersebut aman, maka pemerintah kota bersama tim penanganan gedung mal pelayanan publik memantau ke lokasi pembangunan mal pelayanan publik besokan Jumat 13 Mei 2022. Pemerintah Kota Banjarmasin sejak tahun 2019 lalu sudah mewacanakan membangun mal pelayanan publik di Mitra Plaza Jalan Pangeran Antasari Banjarmasin Tengah. Untuk memastikan tempat tersebut aman bagi pengunjung yang ingin mendapatkan pelayanan nantinya, maka pemerintah kota bersama tim penanganan gedung mal pelayanan publik melakukan pemantauan ke lokasi pembangunan mal pelayanan publik besokan Jumat 13 Mei 2022. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina Wetakuni Prima Tipi memandangkan pembangunan mal pelayanan publik yang berada di lantai dasar Mitra Plaza Banjarmasin ini wacananya akan direalisasikan di bulan Mei 2022. Sedangkan luas lahan yang dipersiapkan sekitar 1000 meter persegi. Menurut Ibnu Sina, sudah ada 22 stand intansi yang siap untuk masuk dan memberikan pelayanan di mal pelayanan publik ini. Ya, alhamdulillah hari ini di bulan Mei kita merencanakan untuk realisasi di Anggar Perubahan. Rencana untuk pembangunan mal pelayanan publik atau MPP Kota Banjarmasin yang sebetulnya perencanaannya sejak tahun 2019. Tapi karena ada kendala macam-macam, termasuk juga pada saat COVID, refocusing anggaran, sehingga pelaksanaan tertunda. Nah, kami berharap karena sudah ada penetapan untuk lokasinya adalah di lantai dasar Mitra Plaza. Kami dengan pihak Intimitra juga sudah ada kesepakatan. Jadi insya Allah kita akan memanfaatkan bangunan yang terserba dulu di bagian bawah. Lahan yang disiapkan ukurannya ada sekitar 1000 kurang lebih 1000 meter persegi, dan itu cukup untuk mobil publik. Kemudian dengan dengan banyak renovasi tentu, supaya betul-betul bisa bagus. Dan ini betul-betul mall yang jadi mall pelayanan publik, dan pemanfaatan ruang-ruangnya juga mudah-mudahan bisa maksimal. Kolaborasi untuk bisnis juga ada di sini, kemudian pelayanan publik juga ada. Ibnu Sina menambahkan, di sekitar mall pelayanan publik ini nantinya akan dikembangkan untuk kawasan bisnis.